Saya jauh-jauh dijujuk anggang di teang. Iya. Ya pat bersa kata orang tua mah jauh hamu burung cunduk, anggang hamu burung datang. Iya. Alhamdulillah sim kuring ayeuna datang ka Jampang. Alah. Untuk melihat janda-janda yang herang. Iya. Ya. Mantap sahabat pantunnya, aduh. Cubit. Yang cayang di dunia terbalik kan? Iya, aku malu. Aduh sahabat. Ay, beneran. Bener. Cubit. Apa bedanya AA sama jam 12? Nggak tahu. Kalau jam 12 kesiangan, kalau AA kesayangan. Apa bedanya kamu sama tanah? Apa? Apa? Cintaku padamu. Setulus hatiku. Ini teh kenceng gede ya. Tapi gedean cintaku. Tapi lana. Ya aku dulu baru Alfia. Ya aku baru Alfia. Yakinkan aku dulu baru kita menikah. Kua kakak cuy, yakinkan dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat Jampang Turunang Kidul. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu spesial sahabat ya, dari Cianjur. Beliau teh salah satu artis papan atas sahabat. Tuh, mungkin sahabat yang suka nonton TV tahu beliau teh siapa. Assalamualaikum. Alah, numpan peuteuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah, sahabat. Aduh, tuh ini teh Kang Acuy. Kang Acuy. Ya. Kang Acuy teh kemarin ke sini ya? Iya, kemarin ke sini saya nginap. Nginap di rumah saya ya. Di rumahnya Kang, terus saya kan penasaran dan saya juga gimana? Anu pengen. Pengen apa? Ya ketemu gitu ketemu. Sama talent-talentnya Akang sama yang cantik-cantik bericak berinong. Sahabat. Pokoknya. Aduh. Saya jauh-jauh dijujuk anggang di teang. Iya. Ya pat bersa kata orang tua mah jauh hamu burung cunduk, anggang hamu burung datang. Iya. Alhamdulillah sim kuring ayeuna datang ka Jampang. Alah. Untuk melihat janda-janda yang herang. Iya. Mantap sahabat pantunnya, aduh. Kang Acuy udah sarapan? Sarapan udah, tapi saya melihat peuteuy-peuteuy di sini jadi pengen nasi liwet, pakai peuteuy gitu kan. Nah, nanti kita ngeliwet di sana bareng Neng Enji. Kita teh sekarang mau ke rumah Neng Enji. Rumah Neng Enji udah deket? Udah, di depan. Oh, begitu. Iya, di atas Ratu Gomba katanya Kang Acuy. Aku juga melihat di video-videonya gombalnya, waduh. Aduh, nanti Kang Acuy jangan sampai kalah. Aduh, kalau nanti saya kalau kalah, pasti kalah. Kalau saya sih nggak suka ngegombal. Oh, nggak suka ngegombal? Ya, sukanya fakta-fakta aja gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Bukti gitu. Bukti ya? Iya. Ya udah tuh, antar sana. Ayo tuh. Ayo. Gila. Kacuy. Kalau misalkan ini ada orang tuanya gimana? Ya nggak apa-apa, sekalian silaturahmi aja. Dia kan belum punya pasangan, jomblo gitu. Jomblo? Oh. Ya, terus?
belum punya pasangan, terus gimana? Acu mau lamar di sana? Hah? Ya, ya. Tuh, sahabat persiapan. Pakai parfum dulu katanya, takut ini. Takut malu cenah tadi teh. Pokoknya kalau ngomong masalah lamar-melamar mah itu mah nanti saja. Nanti saja ya. Yang penting sekarang teh kita ketemu dulu. Ketemu dulu ya. Iya. Pamprok Jonghok. Iya. Iya, Pamprok Jonghok. Sahabat. Aduh, tuh sahabat. Aci udah gak sabar ini teh pengen ketemu sama Neng Enji. Aduh. Aduh. Asihannya udah dibaca. Oh, cenih. Bismillahirrahmanirrahim. Gelendrung Bang Barungna, gelendrung Bang Barungna, holsi togok, holsi semar, jol elenge, jol elenge, jol elenge, jol elenge. Nah, jol elenge, sahabat. Aduh. Siap, sahabat. Aduh. Kita lihat Kang Ucuy nanti ketemu sama Neng Enji. Kang Ucuy, di sini teh musim kemarau udah lama. Sama di Cianjur juga. Sama. Tidak ada hujan. Oh, tidak sehingga ada hujan. Sawah itu barulah. Barulah. Para petani sekarang tidak bisa menanam padi. Mm-mm. Tetapi kita tetap semangat dan bersyukur ya. Iya. Di semua ada hikmah. Ada ya. Hikmah. Terus kan kalau misalkan ini kan bisa di ini sama palawija. Nah, betul. Gitu. Palawija juga susah tuh kan harus memerlukan air juga. Air ya. Mm-mm. Perlu air juga. Iya. Nah, sahabat. Ada yang lagi jalan sayur ya. Kesini juga banyak yang jualan sayur teh. Banyak ini ya. Ada yang pakai motor, ada pakai mobil pake juga. Pakai mobil, pakai mobil ini. Iya. Kalau saya jualan cilok kan pakai gerobak. Iya, pakai gerobak. Iya. Pakai gerobak saya. Pak, ini orang mana ini? Hah? Masa nggak tahu orang ini? Orang mana coba? Sok, tebak. Orang jauh. Kawetanannya orang Bandung, Lin. Cianjur, Pak. Cianjur. Mun, mun. Anu, sok dina dunia terbalik. Oh, pawetanan. Heeh. Ah, eta. Eta. Aduh. Duh. Bu, sehat, Ibu. Silaturahmi. Silaturahmi. Alhamdulillah. Sahabat. Sehat, apa. Tuh. Aduh. Nah, cuy. Neng Enjinya di mana ya? Punten, itu ya, hari bumina Neng Enji itu nungkali dia, teh. No paling ayah di nyari di lebet ayah tuh ke warung. Oh, ke warung. Ke warung nya si mamah nama. Oh, udah abis Neng Enjina sok nanyali na video iya pan. Oh, di nya iya kan bumina teh nya. Sahabat istirahat dulu sambil nunggu Neng Enji ya. Iya mohon urang antosan ya pokoknya. Urang antosan. Nah cuy, hah? Katanya ada di dapur Neng Enjinya. Kita kesana aja. Ayo, harus kuat sono itu. Oh, sono, cina sahabat. Aduh, tuh. Sahabat, kita ke dapur. Kenapa? Nah, ini rumahnya lewat dapur. So. Punten. Punten. Dah. Saya Kang Acuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh? Apa? Kang Acuy. Kayaknya ini udah tahu, ya? Neng. Udah Nji, tahu. Nji. Hah? Nji ya? Iya. Kamu habis konser. Suaranya habis. Habis. Ah. Apa? Kang Cuy. Iya. Bener kan? Neng. Cubit atuh. Takutnya bukan Kang Cuy itu teh. Mana? Cubit. Kang Cuy yang itu dia terbalik kan? Iya. Aku malu. Ah. Aduh, sahabat. Ayo beneran. Bener. Cubit. Cubit. Neng, aduh, kacuy, dicubit sama Neng Enji, aduh, apa? Tapi ganteng aslinya. Ah, lebih ganteng aslinya. Serius. Bener, ih, masya Allah. Ini tuh di aku calike, masa. Oh, sini. Atukan Neng teh. Ningali tidak, tidak perlu dimasak. Tuh. Atas masaknya. Atas masaknya. Di sini aja duduknya tah, di depan. Ih, beneran ini teh ayo lemah. Iya. Aku pengen di tembok aja duduknya di sini. Gua mulai di sana. Hah? Di sini aja tah, di sini aja. Di depan. Tuh. Aduh. Ai, kok bisa bawa Kang Cuy? Ih, kan kemarin teh ini Kang Cuy teh main ke sini ke rumah AA. Iya. Pengen ketemu sama Neng Enji katanya. Aku pengen ketemu.
Ketemu siapa? Ketemu dengan Ngeji. Oh, begitu ya? Oh iya. Jadi grogi, jadi grogi, aku pengen mainin ini aja. Oh gitu. Punya pantun, Neng Bata? Apa? Kemanasan, Neng. Masa harus dikasih pantun tuh? Apa? Coba-coba pantunnya, Pak. Makan bubur sumsum dicampur ikan teri. Cakep. Assalamualaikum, calon suami. Aduh, sahabat. Aduh. Ikan teri, ikan japuh, cakep, beras ketan, tambah pete, ngeliwet enak loh nih. Astagfirullahaladzim, suka. Aduh, enggak, buah jambu, buah pepaya, cakep, buah sirsak, buah durian. Itulah buah-buahan. Kamu tahu sih aku maksudnya ke situ. Ngeji. Aku kan sering nonton yang Ngeji nih. Iya. Di JTK. Kata aku teh kok lucu banget, kataku gitu kan. Lucu, humoris. Kata aku kan suka yang humoris. Iya. Aku tuh setiap hari kan orangnya humoris, cuman satu yang aku enggak humorisin. Siapa? Cinta. Pasti serius. Ayo atuh. Ayo kemana? Seriusin. Ya. Atuh kan nggak harus langsung serius ya. Kita teh harus pendekatan dulu kan. Ini udah dekat. Ya maksud dekat hati ke hati. Allah ini. Apa? Kang Aji udah pakai mic kan? Itu dipasangin aja di sini. Oh udah. Aku udah pakai mic. Pakaiin dong kak. Itu dipakein. Halo Rungkat guys. Rungkat. Sahabat, alhamdulillahnya. Jadi begini Neng. Gimana? Maksud jauh di Jugjug Anggang Ditean. Dari Cianjur ya jauh-jauh kesini. Iya. Salah satunya pengen ketemu sama keluarga besar dari JTK Jempang Turunan Kidul. Insyaallah. Yang kedua, ya pengen tahu, belum pernah sama sekali ke Jampang. Oh, gitu ya. Iya, yang ketiga. Apa? Halo. Ada yang nelpon. Ini alarm. Oh, alarm. Alarmnya jam berapa? Jam 10. Sepuluh. Apa? Pohon gombalan aja. Apa bedanya AA sama jam 12? Nggak tahu. Kalau jam 12 kesiangan, kalau AA kesayangan. Apa bedanya kamu sama tanah? Beda atuh. Tahu nggak? Nggak. Tanah mah diinjek, kamu mah dipangku. Dipangku, sahabat. Sok atuh pangku emang kuat. Emang kuat enggak, cuy? Kuat lah. Tapi enggak di sini. Aduh. Udah, ini kamu punya pacar sih? Belum. Belum? Mm-mm. Kalian enggak mau gitu sama Neng? Belum ya. Ada yang cocok mungkin enggak, cuy? Belum ada yang kayaknya cocok. Kayaknya ini cocok, Kak. Cocok kayaknya, cuy. Cowok tampan akan kalah sama cowok humoris. Nah, nah cuy. Karena bisa bikin Neng bahagia setiap hari gitu. Anjir, selamat. Aduh, bakalan awet muda kalau sama Ama. Soalnya ini ketawa terus. Kok rumput-rumput di pinggir rumah Neng pada layu begini? Ya karena kalah sama kecantikan kamu kayaknya. Di AA udah ada hujan belum? Belum. Di sini mah hujan tiap hari. Kapan? Kenapa? Hujan rindu. Hujan rindu, Kang Ajoy. Hujan rindu. Hah? Lanjut, ah? Enggak, ini bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik antara aku dan dia. Yeah. Jadi bagaimana untuk membisikkan jenjang berikutnya gitu. Oh. Iya. Oh, ada Neng gelis pujaan akang ada. Neng gelis
nu herang mencrang. Ah, siabat. Teneng gulis akang hoyong tepang. Muntah apa mangan langkung sae urang tunangan. Amar. Aduh. Amar. Jadi hidup itu aku melihat kamu itu wanita yang selalu bahagia. Bahagia. Iya. Tipsnya untuk selalu bahagia itu seperti apa sih? Gimana sih? Ya karena kan bahagia itu kita ciptain sendiri. Betul sekali. Karena mungkin jadi, teman-teman di luar sana juga banyak hal-hal yang membuat kita hidup itu kadang-kadang mengeluh. Iya. Kadang-kadang murung dan akhirnya dari pikiran jadi sakit gitu. Tapi aku kalau ngelihat Neng Inji di setiap video itu selalu membuat orang yang nonton itu ikut bahagia. Gitu. Betul. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Gak tahu. Ya kayak nikmatin aja gitu hidup. Mengalir. Mengalir aja ya. Mengalir itu sangat luar biasa. Makanya aku tertarik pengen datang ini salah satunya itu. Salah satunya itu karena tentunya banyaknya masalah dalam problema pasti. Hidup itu ya, kan selalu ada, itu. Selalu ada gitu. Tapi yang susah menciptakan itu kita dengan kesederhanaan kita apa adanya terus bisa selalu menghibur orang gitu. Ya, nah itu yang susah tuh teman-teman. Jadi makanya aku tuh pengen datang ke sini pengen berguru sama Inji. Bagaimana? Ya prinsip hidup Neng sekarang mah kayak gini ya. Tinggalkan apa yang membuat kamu menderita, pertahankan apa yang membuat kamu bahagia. Aduh. Hijabnya apa kang Acu ya? Masya Allah. Aku sudah tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Seandainya gitu. Kang Acu ketemu Neng Inji. Terus kalau Neng ngonten di mana aja? Suka di sawah gitu ya? Iya, di sekitaran sini aja. Sekitaran rumah. Sehari-hari aja. Sehari-hari aja ya di rumah. Di rumah. Terus ke kalau ngelihat aku kadang-kadang ayah kanang domba. Ada di bawah. Oh, di bawah sini. Iya. Kita sambil jalan-jalan bisa bareng. Boleh. Ayo. Tidak cinoton begini ya. Ayo. Aduh. Ke mana, Neng? Ke bawah. Ajak keliling kampung dong ya. Pak. Oh, di sini ya. Senang ketemu sama artis ya Allah. Oh, ke sini? Ya. Ke bawah. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Hati-hati kamu takut jatuh. Terlalu berjauhan. Takut jatuh ya? Iya. Udah jatuh Neng teh. Jatuh apa? Jatuh hati ya. Aduh, Gusti Dagung. Ini cuaca kok begini ya? Iya, cerah banget. Kemarin ya. Juga BMKG meramal, tapi aku peduli sih dengan ramalan BMKG. Kenapa? Mau hujan, mau panas, mau tsunami, ya tujuan aku tetap sama kamu. Sahabat. Ini ya. Tahu enggak? Apa? Ini kan daun pisang. Iya. Nih. Ini cuma daun pisang tau. Tapi kegunaannya banyak. Iya. Bisa bikin lepet. Buras. Iya. Tapi ini juga bisa mengeluarkan senandung nada cinta. Gimana? Sini. Tempel di perut aku. Dilipet. Dilipet. Dikiniin. Diginiin, kayaknya kalem ya santai. Kalem santai ya Neng. Nah, melintinya tuh harus penuh perasaan. Ibaratkan cinta kita yang masih abiar-abiaran dilipet dengan penuh rasa sayang.
tuh dilipat. Ini juga bisa pakai melihat masa depan. Oh gitu. Tolong. Iya. Tuh. Masa depan. Ya. Tadi aku bilang ini bisa mengeluarkan nada-nada cinta ya? Iya. Aku juga bisa ini gini set. Kamu udah pernah nyoba bikin belum? Belum. Belum. Berarti baru pertama kali orang yang bikin ini ya di sini ya? Iya. Begini. Dilipat. Kamu tebak nadanya apa ya? Kok ada suaranya? Apa? Apa? Cintaku padamu. Tote. Setulus hatiku. Apa? Tahu enggak itu kan jantung pisangnya? Iya. Wah, oh, menyentuh hati Neng. Kotor. Kotor. Enggak apa-apa. Asal jangan hati aja yang kotor. Iya. Oh. Terus kalau Neng nonton tuh di mana aja di sini? Sini di bawah. Di bawah. Sumur. Tapi itu mah sawahnya kayaknya masih ada airnya. Mana? Itu? Enggak ada. Itu selokan. Kering ya? Agak raring ya teh di sawah teh barulah. Barulah. Neng ke mana? Mana Neng barulah? Hei. Sawah Neng. Neng kan punya sawah. Sebara kota? Siji. Aja duduk di sini. Enak banget. Ini rumah siapa? Saudara. Oh, rumah Uwa. Masih saudara. Masih saudara ya? Duduk di sini. Tuh di sana. Indah. Kalau pas lagi apa? Ada padinya mah ini teh indah hijau gitu. Tapi sekarang juga enggak kalah indah karena ada kamu. Ada kamu. Karena tumbuhan semuanya yang menurut kamu indah, menurut aku kalah indah lah sama kamu. Masya. Coba apa bedanya AA sama daun? Enggak tahu. Kalau daun jatuhnya ke tanah, kalau AA jatuhnya ke hati Neng. Kuatkan api ya Allah. Aduh. Kuatkan. Kayaknya harus satu. Pasti kuat kok kan ada Neng. Aku di sini aku kan dikenal, ada yang kenal bahwa aku tuh katanya pemain di TV gitu kan. Mm-hmm. Suka acting gitu. Iya. Kan. Aku boleh ya ngajarin sedikit kamu berakting? Boleh. Coba siapa gimana? Tahu kamu nanti kamu bisa jadi pemain sinetron. Amin. Ya minimal gak apa jadi pemain sinetron, jadi pemain di hati aku lah. Iya kan? Perannya jadi berumah tangga ya. Aduh, berat banget. Selebel. Coba kamu berakting. Nyanyi. Nyanyi. Kamu apa? Tahu lagu Burung Kakatua enggak sih? Tahu. Coba yang gimana? Burung kakatua hingga di jendela gitu. Nenekku sudah tua, giginya tinggal dua. Bisa enggak? Bisa. Coba. Tapi bukan gitu nadanya. Coba nadanya kayak gimana? Burung kakatua. Hinggap di jendela. Mm-mm. Apa teh? Nenekku sudah tua, giginya tinggal dua. Nah sekarang acting, kamu nyanyikan lagu itu dengan tiga versi. Kamu versinya lagi marah-marah. Kamu versinya lagi menangis sedih-sedih. Yang satu lagi bahagia. Ayo. Tantangin ini. Coba. Coba dulu. Ya misalkan lagi bahagia.
burung kakak tua ainggap di jendela. Nenekku sudah aduh. Kamu versi sedih. Versi sedihnya jangan neng. Gak bisa neng, gak bisa sedih. Coba. Gak bisa. Coba bayangin aja kalau kamu ditinggalin aku pasti sedih. Buru, Gak tahu jadi bahagia. Buru, seng sedih. Buru. Bu, kamera rolling action. Gak bisa, neng pengen ketawa. Ya udah ya, lagi bahagia dulu deh. Lagi sedih aja ya. Ah, lagi sedih. Harus ada air mata. Gak usah, depresi aja. Burung kakak. Ketawa. Gak bisa. Coba. Aku yang sedih. Sambil marah, sambil marah. Ingat waktu kamu disakitin sama mantan suamimu. Gak ingat, udah neng lupain. Udah neng maafin. Coba sedih, sedihnya gimana? Enak pas lagi nyanyinya sambil marah. Marahin aku aja. Gak bisa. Gak bisa marah katanya. Gak bisa marah. Kalau lihat aku senyum terus. Terus kalau dari sini kemana lagi? Pengen ke situ dong, coba lihat tuh. Ayo. Ke bawahnya, ke sawahnya. Panas gak apa-apa. Gak apa-apa kan. Neng teh sakit ini teh. Sakitin apa? Ya sakit kayaknya. Tak power. Lagi flu. Oh, tapi ada gening, sakit yang kalau kita nggak makan pagi itu sakit apa teh? Mah. Apa pa? Kenapa kak Acun? Dipanggil pa katanya sahabat. Kenapa papa? Sak nafas ya? Karena sekolah ada masalah di neng. Butuh nafas buatan ya. Aku sudah tidak bisa lagi untuk berkata-kata bergombal-gombal ya. Mm-hmm. Yang aku bisa cuma berkata fakta aja. Fakta. Bahwa kamu luar biasa. Masya Allah. Di sini aja berdiri gini. Tuh. Anginnya teh kenceng gede ya. Tapi gedean cinta aku. Tapi Elana. Tapi anginnya kenceng neng. Iya. Iya. Sekenceng cinta neng kak. Gak kemegan. Kemegan sama. Aduh. Hidup ini terlalu indah ya. Tapi kita jangan terlena dengan keindahan. Karena di dunia ini kan berpasang-pasangan. Iya. Ada sedih, ada bahagia. Ada siang, ada malam. Iya, ada kamu dan ada A. Aduh, jawab. A dulu pernah ngaji enggak? Pernah. Ngaji kitab. Alip-alipan. Oh. Alip, Ba. Kak. Kalau ngaji kitab itu kan alpi Yakulu dulu baru Alpia. Iya, Yakulu baru Alpia. Yakinkan aku dulu baru kita menikah. Kua Kak Acuy, yakinkan dulu katanya. Aku harus dengan apa meyakinkannya? Aduh, harus dengan apa Cina Neng? Dengan apa ya? Ya dengan... Acuy bawa cincin gak? Cincin? Batu akik? Kalau meyakinkan batu akik. Batu akik? Dimana yang batu akik? Mana aku punya apa? Peci tua. Ini udah tua banget umurnya. Berarti udah antik ya? Udah antik, seantik kamu. Terus kan dulu juga ada kitab ini kan, ada kitab Sapinah Jurumiyah. Jurumiyah. Tapi ini Imriti. Lebih wah ini santri guys. Tapi Neng lebih suka Jurumiyah. Jurumiyah kenapa suka Jurumiyah? Karena jujur merindukanmu itu indah. Woo!
Ibu Kang Haji. Aduh. Aduh kesekat pipi. Di sana di bawah ada jembatan enggak? Di mana? Di bawah. Ada. Yang mau doang. Yang mau doang. Yang mau doang. Yang mau doang. Aduh. Kirain tuh mau apa? Ai podola aku mah. Bau. Bau. Tapi nih di mata Neng mah songi. Ah, yang jaim-jaim aing sini gagak lah. Aduh. Nama. Jadi gini ya Neng ya. Iya, gimana? Kita nyanyi. Nyanyi apa? Bareng. Boleh. Kalau nanti kita udah punya anak pasti nyanyinya lagu Roma Irama. Yang mana? Mama, ku panggil mama. Tentu saja pada dirimu. Yang selalu ku cinta. Gimana nih, Pak Ade? Kamu panggil aku papa, ku panggil papa. Tapi ini enggak apa lagunya. Oh, enggak apa. Yang apa? Lirik itu aja enggak apa-apa. Lirik apa? Papa, panggil papa. Kayak. Kamu enggak hafal? Enggak. Tapi hafal hati aku kan. Hati aku buat dia. Iya kan. Tapi Neng teh belum tahu nama asli aku siapa, nama panjangnya. Namanya yang baru apa yang lama? Emang ada dua? Ada dua. Nama panjang aja gitu, nama panjang. Nama, yang panjangnya sedikit apa panjang banget? Panjang banget. Panjang banget. Mm-mm. Yang bangetnya pakai banget atau banget biasa? Panjang banget, udah. Kan Neng cuma taunya Kang Ucuy gitu. Ya. Nama asli AA-nya siapa? Nama gitu. Nama asli. Mm. Yang baru apa yang lama? Yang mana aja? Yang lama kan udah rusak. Kalau yang baru kan belum beres. Ya? Ah, Neng serius. Nama panjang apa? Nama aku Asep. Asep apa? Asep anak seribu pulau. Asep, Asep Kusnadi. Oh, jangan panjang-panjang atuh namanya. Kenapa? Karena aku juga Neng panggil sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang gitu? Bukan Asep lagi, bukan. Aduh! Ma! Aduh! Jangan ribu, ma! Ma, jangan ribu. Kata macong ini. Curik mati dia. Ampun, Neng, Ma. Aduh. Aing mana, Neng, ya? Aing mana, Neng? Neng nyepot cucuk salak, Neng. Pake buat apa? Buat nusuk mata aku. Biar kejelalatan. Iya. Ya, alhamdulillah sih, Neng. Aku mah, aku sangat bahagia sekali bisa ketemu sama Neng. Iya. Bisa ketemu sama, ketemu sama rekan-rekan di sini. Ya, utama. Jangan nangis atuh. Bapak, ada tukang itu ya? Tukang apa? Tukang bakso. Kok tahu? Langsung anak kemarin car. Nagi! Nagi! Neng, bapak kamu tukang sate ya? Kok tahu? Gerobaknya tujuh kali. Buru bantuan, Neng. Dio. Karunya, ih. Buru karunya bantuan. Bapak, tukang rongsokan ya? Nah, tahu. Itu tukang kerongsokan. Bapak mah petani. Petani? Heeh. Uh-uh. Petani Bapak mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia suka menanam. Dia mengajarkan aku menanam. Menanam cinta. Kamu mah dibeli ti heula. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa? Ini hari apa sih? Hari apa? Hari Selasa. 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 Selasa dunia ini milik kita berdua ya. Sahabat. Iya, tanah ana ta. YouTube ta. Ngalontrak, ngalontrak. Ngalontrak. Jadi kan
kalau sesuai nama-nama hari kan ada apa aja? Senin. Senin Tiasa, rasa aku hanya untuk kamu. Selasa. Ya Selasa dunia ini milik kita berdua kan tadi juga. Rabu. Ya kamu Rabu-rabunya wanita yang aku sayang. Rabu-rabu. Rabu-rabu mak. Satu-satunya ya. Mungkin ya. Kamis. Kami semua yang ada di sini pasti mendoakan kita. Sabtu. Ya. Oh iya Jumat ya Allah. Jumat. Jumat kamu. Cuma. Gitu. Oh iya cuma ya. Cuma ya. Bisa hangat nih kamu teruskan. Masih teruskan. Bapak itu orang jahit ya? Kok tahu? Karena Atlas masuk teknik. Rusuk-rusuk. Intinya mah aku sebelum pergi aku mau berpesan sama Neng. Ih, jangan pergi nanti tetap, Neng rindu. Tetaplah menjadi Angie yang baik hati. Iya, selalu. Tetaplah menjadi Angie yang selalu ramah. Karena apa? Ada peribahasa, pohon semakin tinggi anginnya semakin kencang. Hmm. Pasti banyak godaan. Iya. Banyak. Ya, apalagi kita hidup di sosmed. Hmm. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang pro, ada yang kontra ya? Ada yang pro, ada yang kontra. Intinya tetap kompak. Iya. Dan jangan pernah melupakan kalau yang namanya pitua katanya ini teh. Jangan pernah kamu melupakan yang namanya kalau kata orang Sunda mah Purwadaksi. Purwawiwitan, Daksi Wekasan. Hmm? Pertama dan akhiran. Pertama kita keluar, pertama dan akhiran kita akan kemana. Seperti pertama tercentusnya Enji, dari siapa. Iya. Jangan pernah kita lupakan. Gak banyak, bakalan itu. Banyak orang-orang yang bikin grup, bikin apa, bubar karena apa? Karena keegoisan merasa sudah tinggi. Mm-mm. Tidak terus lupa awal yang membentuk siapa. Aku percaya kamu tidak akan ada seperti itu. Dan itu membuat aku semakin yakin bahwa kamu yang terbaik. Masya Allah. Serius. Aduh. Astagfirullahaladzim kita. Mau nak? Istri Aan nelfon. Ah punya istri gening Aa. Iya punya istri. Aa mah. Hah? Suka tentu. Punya. Tanya udah punya anak belum? Punya anak satu. Ya punya anak satu katanya. Neng Endah, Neng istriku Endah. Sayang. Tuh. Ini cuman konten ya. Gak apa ya. Kamu jangan sedih. Kamu jangan sedih. Kamu minta maaf sama istri aku. Kamu udah kembaliin aku. Maaf teh. Kita mutala. Bukan gitu nih, maaf teh, bagian istri muda. Jatah istri muda. Mang ngaliut ya? Iya. Ngaliut ya? Oke sahabat. Punten uga sudah baru dan tidak. Ya ini cuma bercanda ya. Enter apa? Begurau ya. Ya kan istilahnya cenah geuningan orang Sunda mah cawokah. Tah cawokah. Terus resep beureuy gitu. Jangan. Nanti yang serius jangan direkod ya. Oke sahabat. Sahabat kata dari Kang Acuy sama Neng Ji sama saya kameramen Abadru. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke Balai Ucuy Cihuy. Nah, jangan lupa mampir ke Balai Ucuy Cihuy. Siap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.